Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Tasyakuran Siswa Kelas 9 yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati. Kepada yang terhormat Ibu Rahmawati dipersilakan. Yang saya hormati kepada para sekolah, kepada anak-anaknya, bersamanya, para guru, juga para orang tua murid, syukur alhamdulillah kita mendapatkan lagi dan syukur kehadiran Allah SWT. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini di tempat ini untuk melaksanakan tasyakuran selepas perpisahan anak kelas 9 dengan jumlah siswa 263 dan alhamdulillah lulus semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para anggota OSIS atas partisipasinya kelas 7 dan 8 juga para panitia hingga kedatangan acara ini. Ibu bapak, guru, alhamdulillah tidak terasa siswa dan siswi belajar di sekolah ini sudah 3 tahun lebih ya. Mohon maaf bila mereka karena ini ada yang berkelakuan yang tidak baik. Dan mohon doanya semoga siswa dan siswi bisa melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kali ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Sehingga hari ini bisa terlaksana. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan para bapak dan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmati imam al-islam wa nusalli wa nusalli ala harun alam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita sangat-sangat hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 17, yang saya hormati juga ibu dan bapak wakil kepala sekolah, seluruh jajaran bapak ibu guru SMP 17 dan tidak ketinggalan juga dari jajaran kepala bagian tata usaha SMP 17. Dan juga yang berbahagia dan yang agak muliakan, seluruh orang tua wali murid kelas 9 yang saat ini diundang oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Komite untuk hadir menyaksikan wisudawan dan wisudawati pada pagi hari ini. Dan ada juga yang berbahagia dari orang tua wali kelas 7 dan 8, tapi tidak semuanya sudah pulang. Baik sekalian, sebetulnya saya negosiasi dengan Pak Kepala Sekolah barusan. Sambutan itu yang pertama itu Bapak Kepala Sekolah itu. Tapi berhubung ini kita sama-sama menunggu Kepala Dinas
dan pendidikan Kota Tangerang masih tentatif, dan ada kemungkinan beliau mungkin agak asyik datang. Jadi sebaliknya memang Pak Kepala Sekolah memberikan sambutan ketika ada Bapak Kepala Dinas. Bukan dulu. Tapi karena beliau sibuk, Pak Kepala Dinas itu SMPN dan SMP swasta di Kota Tangerang ada kurang lebih 34 SMP kalau tidak salah. Jadi dia itu keliling dulu, nanti lihat aja. Mudah-mudahan beliau hadir. Oh sekalian, saya mengucapkan terima kasih dengan acara ini atas terselenggaranya dukungan dan supportnya. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah dan jajaran. Yang kedua dari orang tua wali kelas 9. Karena atas ini kalau tidak disupport mungkin tidak bisa melaksanakan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu sekarang itu yang viral bahwa perpisahan pun akan hati-hati semua. Yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua wali atau koordinator masing-masing kelas 7-8 untuk juga memberikan dukungan dan support kepada kami. Yang ketiga saya ucapkan terima kasih juga ini para wisudawan dan wisudawati kepada Bapak Ibu guru yang telah membimbing kurang lebih 3 tahun. Mungkin ada keluh kesahnya, ada pusingnya, ada kendala-kendala yang mengurus anak-anak kita semua. Saya wakil daripada orang tua wali sebagai komite, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan dari anak-anak kami. Dan mohon doa juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan semua jajaran ibu guru bahwa anak-anak kita itu tentunya akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mudah-mudahan diterima sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Tepuk tangan adanya semuanya. Semangat dong. Tadi ketua panitia menyebutkan semua. Jadi ketua dimana jumlahnya itu bukan 362. 262 tetapi 264. Datanya ini sebetulnya sebenarnya ya. Jadi informasi dari pihak sekolah. Nah juga, sekalian saya informasikan saya terus mengikuti kegiatan program sekolah SMP 17. Yang saya informasikan apa sih sebetulnya sekarang yang sudah dilakukan oleh sekolah SMP 17 dengan komite. Sekarang program-programnya sudah terlaksana sesuai ajaran baik dari 3 tahun sebelum tahun pertama ke 2 ke 3. Bahkan realitanya prestasi di SMP 17 itu cukup baik. Yang pertama program Adiwiyata itu kita sudah masuk ke tingkat nasional. Tepuk tangan lagi kira-kira. Yang kedua program ekstrakurikuler seperti silat itu mendapatkan juara ke satu kalau tidak salah tadi. Itu medali emas. Dan yang kedua itu medali yang sangat menarik dari kelas 9 ini. Ada adik kita kelas 9 menjadi penjaga gawang terbaik. Angkat tangan coba. Selama pertandingan yang diadakan oleh Polda itu tidak memasukkan satupun. Ya. Jadi saya sangat bangga sebagai orang tua wali bahwa prestasi SMPN 11 ini cukup baik. Mungkin itu aja Pak Kepir dan Bapak orang tua wali. Kita tidak panjang-panjang karena sama MC itu hanya dikasih 5 menit aja. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.